Wow, Mumtaz, lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi. Yang cepat maksudnya. Wah, ini kebab minang nih. Kebab minang, ayam bakar. Kebab minang, rendang, cincang. Oh, pecah. Wah, enak juga ya. Kebab kayak apa tuh rasanya ya? Tanyakan aja nanti, iya kan? Mudah-mudahan kebab Minang atau mungkin mirip nasi Padang karena dalamnya nasi. Bisa jadi. Tanyakan aja ya. Bang, ada pesan dua ya. Rendang sama cincang ya. Oke, siap. Thank you. Oke, topping. Topping. Boleh. Oke. Okay. Masih ya. Iya. Tunggu ya. Mantap, ada toppingnya juga, pakai topping telur. Jajaran nomor 23. Pokoknya keluar dari itu langsung ke sini ya. Langsung belok kanan sedikit. Belok kanan dikit ya, jangan lupa. Oke, atur dulu, Kang. Siap. Mantap. Wow, ini dia nih. Cakep ya, cantik ya. Nih, isiannya. Luar biasa, Bung. Dan masih panas ini ya. Kita cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklah nabi marasak tanah wakinah benar. Rasanya nasi Padang banget. Iya, ini kombinasi ya. Jadi kalau kebab kan condongnya ke Turki, beberapa wilayah lainnya. Ini kombinasi kebab Minang, dalamnya pakai nasi Padang, cuman nasinya lebih lembut aja, lebih pulen ya. Dan ini kita masih bisa ngerasain bakaran ini nih, tortillanya. Tapi kalau ngomongin tortilla, kita jadinya burrito ya. Burrito mah kan jadi ini Mexico. Pokoknya perpaduan antara dua itu, Mexico dan Turki ya. Tapi ini enak banget. Ini cara praktis makan nasi Padang kali ya. Praktis, men. Lagu desis, lades.
jadi ada aroma-aroma bakarnya. Ya kayak persis kayak kebab, cuman isiannya aja yang beda. Dengan cara yang gampang, simpel, gak repot, bukannya dari jam 7, itu bisa buat sarapan juga. Mantap. Kita cobain yang cincang ya. Yang ini tadi udah kita cobain. Ini yang cincang nih. Wow, cantik ya, tetap ya. Luar biasa, Bu. Ngomongin, sebenarnya ngomongin kenyang, tadi setengah aja udah kenyang banget. Jadi satu bagi dua nih. Beda tuh sama rendang, karena bumbu rendang kan agak lebih pekat. Kalau ini light, jadi berkuah gitu. Tapi tetap rasanya masih juara. Istimewa, ini penyajian nasi Padang dengan kode kebab. Kode kebab. Juara dan kreatif. Mumtaz. Di Bogor dulu sambil jalan-jalan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.